kita di mana? Kita ada di Wismi guys. Lagi antri order nih. Lokasinya guys. Lagi nunggu antrian. Antrinya di sini cuma dua. Antrinya cukup banyak ya. Yang antri yang sono, yang antri yang sini. Oh, tempatnya parkirannya padat loh. Menunya itu tuh. Mie manja, mie goyang, mie disco, rice ball. Menunya dipilih guys. Lebih banyak ya. Oh langsung situ pak? Ya. Oh ini segini guys. Ya. Ya. Ada yang datang. Iya. Itu makanannya nih. Ini minumannya. Ternyata ada yang nyanyi. Inilah dia es krimnya guys. Hah? Kecil ya? Ini satu warna. Ini enggak, ini 6.000 apa? 16. Ini segini 16.000 guys. Oke guys, kita makan. Oke. 13.000. 13.000 ya? Belum pajak kali ya? Ya iya, belum pajak. Nah. Udah tadi habisnya sekitar ini guys. Kalau berempat. Ini berapa? Ini dia suasananya guys. With me. Ya, ini dia. Di sini banyak darahnya kotor. Tapi katanya lebih enak ini pak. Masa? Coba nanti lihat ya. Tapi ya. Aja belum pernah nyoba tiga jam. Ya, gitulah. Yang penting kita share ke teman-teman ya guys. Iya. Ini total 25 ya kan kalau ada. Oke. Okay? Remisi pakai satu ya. Iya, ini yang coklat nih. Terima kasih. Ya, ini dia lokasi untuk penerimaan apa? Menu ya yang udah matang kemudian habis itu disebar. Ini dia menunya. Oh. Mas. Menu. Nah, ini. Nama dan ya? Yes, sir. Untuk lumpia ayam. Topo ayam goreng. Oh, topo ayam goreng. Sama udang keju ya? Udang keju. Bisa? Ini nggak ditandain ini. Ini pau ayam goreng. Pau ayam goreng, tau apa lumpia, tofu, apa udang keju. Udang keju. Ya, oke, okay. Lanjut guys, dimakan. Mie, ya, mie goreng, level 3. Level 5.
level 0. Ini level 5. Oh, ini level 5-nya. Ini level 5-nya, guys. Wow. Ini cabenya. Ini cabe 0, agak coklat, kecap yang banyak. Nih. Cabe level 3, level 5. Kita rasakan, guys. Ini Ice DJ. Ice DJ and Orange Flash, guys. Kenapa dan jauh? Gimana nih? Buset, habis, guys. Oh, minyak habis. Pedes-pedes nih, tanpa pedes. Oke. Gimana tuh ya? Manis. Ya kan? Enak ya, Ice DJ. Isunya ada di balik ini ya, guys. Ini di balik apa? Kayu. Nah, ini dia tisu. Parkir yang sini nih, guys. Ya. Loh, udah kosong. Parkir motor. Mobil parkir begini. Iya. Tadi disuruh begini. Aduh. Sudah selesai, guys. Itulah lokasinya di sekitar Cilengsi ya, guys. Ini dekat-dekat ya. Dekat-dekat apa flyover gitu ya. Di seberangnya Nyitong ya, guys. Oke guys, segitu aja dulu review Wismi. Untuk siapa ownernya bisa dicek di Google, apakah dari luar ataukah orang lokal. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di review makanan selanjutnya. Terima kasih.